Okey. Apakah nombor yang boleh anda tambah pada kuasa 2x tolak 6x untuk menyelesaikan trinomial kuasa 2 sempurna? Okey, kita fahamkan soalan ini. Jadi, trinomial ialah polinomial dengan 3 terma. Jadi, sekarang kita ada 2 terma. Maka, mereka adalah penting untuk kita tambah 1 terma di sini. Seharusnya 1 nombor, tetapi maka jadilah sebuah ekspresi kuasa 2 sempurna. Yang sebelum ini adalah trinomial menjadi sebuah kuasa 2 sempurna. Maka, biar saya tulis di sini. X kuasa 2 tolak 6x. Jadi kita akan tambah sesuatu di sini, maka ekspresi menjadi kuasa 2 sempurna bagi sebuah binomial. Okey? Maka kita tuliskan. Dan untuk fikir tentang itu, mari fikir tentang apa kuasa 2 sempurna akan kelihatan. Jadi mari kita bayangkan. Kita bayangkan jika kita ada x tambah 1 kuasa 2. Apa akan jadi jika kita perlu kembangkan ia biar saya buat dengan warna yang lain? Untuk tunjukkan anda ia adalah nota sampingan. Jadi saya akan buat dengan warna biru. Baiklah, mari saya dapatkan warna biru. Maka saya ada x tambah a. Pemalar kuasa 2 maka sama juga dengan x tambah darab bagi x tambah A, dan ini sama juga seperti yang anda mungkin ingat corak dengan hanya darabkan ia dan darabkan X dengan semuanya. Okey, kita buatkan seperti ini. Jadi X darab X bersamaan dengan X kuasa 2 kemudian X darab A bersamaan dengan AX dan kemudian kita ada darab A. Okey, yang mana? Baiklah, kita buat seperti ini. Ini ialah kuasa 2 yang semua keluar daripada melakukan pengedaran sifat. Dan jika anda ada sedikit senang, dan ini memberikan anda kuasa 2x tambah 2ax tambah kuasa 2e. Baiklah, saya ulangi. X kuasa 2 tambah 2ax tambah a kuasa 2. Anda ada satu trinomial dalam bentuk ia kuasa 2 sempurna dan ia boleh difaktorkan dalam x tambah kuasa 2a. Dan kita boleh nampak corak kedua-duanya di sini yang mana koefisien a di kuasa 2x adalah 1 dan kemudian kita boleh lihat apa saja koefisien adalah pada terma tahap pertama pada x apa saja separuh daripada nombor itu. Okey, kita bulatkan 2a di sini. Kita gunakan warna ungu. Baiklah. Jadi, kita ada kuasa 2 ini dan jadikan ia pemalar. Kemudian, ia akan jadi kuasa 2 sempurna. Sebagai contoh, dan ia akan jadi kuasa 2a di sini dan ia akan jadikan ia kuasa 2 sempurna. Dan mari kita buat perkara yang sama dengan binomial yang tidak lama lagi menjadi trinomial. Mari kita lihat pada koefisien tahap pertama iaitu negatif 6 dan anda boleh melihat. Okey, negatif 6 di sini, kita bulatkan ia. Ia di sini seperti 2a dan bagaimana ia separuh daripada itu dan kata lain 2a bersamaan dengan negatif 6. Okey, 2a ialah bersamaan dengan negatif 6. Jika kita hanya sebadankan corak di sini dan apa akan jadi? A akan bersamaan dengan negatif 3. Dan jika kita tambahkan kuasa 2a, baiklah kita cuba tambahkan kuasa 2a. Pada penyataan ini akan menjadi kuasa 2 sempurna. Jadi kita hanya betul-betul akan ambil separuh daripada ini yang mana? Negatif 3 dan kemudian kita akan jadikan kuasa 2 ia kuasa 2 negatif 3 ialah positif 9 dan di sini hanya kenyataan kuasa 2. Baiklah, kita tuliskan di sini. Saya panggil ia 2a dan ambil separuh daripadanya untuk mencari apa a dan saya kuasa 2kan ia untuk dapat 9. Jadi saya
hanya akan ambil negatif 6 dibahagikan dengan 2 ialah negatif 3 kuasa 2. Ia akan dapat 9 dan anda ingin faktorkan. Kita perlu kuasa 2x tolak 6x tambah 9. Jadi apa dua nombor bila anda ambil akan memberi baki 9 dan bila anda tambah bersama, anda akan dapat negatif 6. Baik, negatif 3 dan negatif 3. Jadi ini akan menjadi x tolak 3 darab x tolak 3, atau anda boleh fikirkan ia sebagai kuasa 2x tolak 3. Jadi ia adalah trinomial kuasa 2 sempurna.